Striker itu apa? Main belakang ya? Main belakang. Enak main belakang apa main depan? Depan belakang sih. Teh gimana teh? 7 menit. Poinnya nyampe 3000 lebih. Dari mana, Om? Udah gitu aja. Gitu aja. Jangan banyak cincong ntar di komplek. Udah sono. Kakak. Ini murah apa lambat sih, Bang? Ya, murah apa lambat? Ngejar nyampe 3000. Ini laku terasa murah. 58 tadi. Oh ini ya? Iya. Enak main lama atau main cepet? Main lama. Kenapa main lama cepet? Ya main lama lebih enak, lebih kerasa, lebih nikmat. Apa sih, mantaunya juga. Tadi mah kecepetan. Kalau Teteh, Teteh enakan cepet apa lama? Lama. Sebenarnya saya enak main burung sendiri, beli tiket sendiri, juara juga buat sendiri. Kalau dibilang kapok sih enggak, jangan ada rasa kapok, harus gas terus. Tahu nggak sih faktor-faktornya apa aja sih yang nggak tahu nih? Mungkin kayaknya banyak striker kali ya. Kamu ngapain jauh-jauh ke Mas? Dari Klaten, bawa AWW lagi? Iya, sekarang itu lomba itu masih satu Romi aja. Yang penting AWW masih bisa digantang terus. Masalah menang kalah, kalah terus sekarang. Tapi bunyi yang penting kan. Dimarahin bos Ando nggak? Enggak, yang penting burung kerja kalau bos itu. Kalau juara kan bonus buat aku sebenarnya. Cuma kalau juara juga lomba. Yang penting burung kerja. Tadi kenapa sih Mas? Kenapa? Ada ribut-ribut Mas? Gak tahu, kalau aku nggak pernah ribut. Itu tadi antar pemain. Oh, jadi bukan masalah penjurian ya? Enggak, antar pemain. Mungkin tadi nggak tahu sih juga masalahnya apa, mungkin jelas antar pemain tadi. Teh, tadi lomba gimana Teh? Apa? Tadi lombanya gimana? Lombanya nonton doang, jadinya enak kan, jadi lihatnya kalau rusuh-rusuh mah ruwet, haliwuh. Tadi lihat rusuhnya tadi? Enggak sih, dari jauh aja, tapi haliwu, kumaha deket, lebih haliwu. Dirugikan, jualannya banyak yang nggak bayar, pada kabur kan, diusirin sama polisi, kan kita kan pakai modal itu jualannya, ya lumayan lah, gede banget, rokok kan itu modalnya gede itu, kopi, es, ngerokok, makan, gorengan kan udah pasti tuh makan 1-10. Kan kita nggak tahu tuh makannya berapa. Keributan yang nggak jelas sebenarnya sih masalahnya sepele loh kalau kata saya. Cuman mungkin ya karena ambisi ya. Sebenarnya
kalau ganteng itu kan silaturahmi ya, harusnya nggak boleh ambisi lah, namanya saling sesama beda tim ya, harusnya kan merangkul lah gitu kan, apalagi dia gantengnya dari jauh datang ke Serang kan gitu, harusnya kan silaturahmi sama orang-orang Serang Banten lah biar tambah-tambah saudara kan begitu. Cuman kalau waktu kemarin itu saya kurang puasa, penilaiannya cepet banget gitu doang. Kemarin kayaknya 4 menit juga kayaknya kurang deh. Nih dari beberapa event ini semakin kesini semakin banyak keributan ya. Iya. Tahu nggak sih faktor-faktornya apa aja sih yang mbak tahu nih? Mungkin kayaknya banyak striker kali ya. Bener gak sih? Sekarang tuh banyak striker loh. Striker tuh apa? Main belakang ya. Main belakang? Enak main belakang apa main depan? Depan belakang sih. Cuman kayaknya lebih main depan deh. Kalau masalah kayak gitu mah gak tahu ya. Ya itu sih terselubung itu. Kita kan gak tahu yang kayak gitu kan sumput-sumputan. Tips-tipsnya nih, menjadi striker yang bagus bagaimana? Tapi sebenarnya kayak gitu gak bagus. Iya, sebenarnya kayak gitu nggak mencari lihat kinerja burungnya aja. Tiket sama-sama beli, kan begitu. Kasian yang udah burungnya kerja, bagus, kan begitu. Burungnya bagus, tapi nggak ada harganya di mata juri, kan begitu kan. Kalau misalnya nggak ada yang kayak gitu kan, kita sama-sama puas. Kalau striker bermain dengan uang kayaknya. Kalau pemain burung yang biasa, sengaja cuma beli tiket doang ya, kan begitu kan. Sebenarnya sama-sama beli tiket, cuman dia lebih mengeluarkan uang yang lebih banyak mungkin ya di belakang itu. Intinya saling aja dah gitu, kalau ngegantang gantang burung apa adanya, kita lihat kinerja burung itu lebih baik, lebih bagus dan lebih terhormat juaranya. Itu gue teman tuh. Iya, kan kayak gitu ya bos double ya. Kenapa coba main odeng-odengan gitu? Iya. Kan yang dilihat kan burung kalau mau dibelikan kinerjanya. Iya lah. Juaranya. Ya sebenarnya strikernya itu yang nggak bagus. Tapi kalau untuk penilaian burung, kalau burungnya layak juara ya nggak masalah. Kalau kita sama-sama ngelihat kinerja burungnya bagus, dia juara nggak masalah. Alangkah baiknya Des ya. Kita nggak usah main odeng-odeng ya. Iya. Alangkah baiknya real aja gitu. Mainnya nggak usah pakai odeng-odengan. Itu. Mending odengnya buat makan aja di warung teteh saya nanti. Nah itu. Jajannya sosis, telur puyuh kayak bos dobol nih, suka jajan terus di tempat teteh saya. Yang jajan ke tempat teteh saya doain doa rezekinya nggak pernah putus, hidupnya sehat selalu. Amin. Saya bingung mau nanyanya sama korlapnya apa sama IO-nya apa penjurinya, kalau kayak begitu. Padahal kan di situ sebenarnya bukan juri doang yang nilai ya, iya. Pasti pemain juga bisa menilai kualitas burungnya, harusnya yang juara yang mana pasti harusnya tahu loh. Makanya sekarang udah nggak zaman deh main curang-curangan, karena pemain juga bisa melihat mana yang juara, mana yang enggak, kan begitu. Mungkin dari salah satu itu ya bisa memicu keributan juga ya, dari iya dong, permainannya udah pasti fair-fair gitu. Kayaknya sekarang mah kalau ganteng jangan ambisi lah silaturahmi, karena kemarin itu semua yang dirugikan kan begitu. Pertama sudah terjadi kondusif akhirnya bisa, dan kedua akhirnya nggak kondusif juga, wajar kalau dibubarin karena takut terjadi yang lebih parah lagi. Memang benar, cuman kan kayak gitu kan kasihan IO yang pertama, yang kedua untuk orang-orang sekitar pedagang, yang ketiga lebih parahnya lagi kecomania yang lain yang merasa dirugikan dengan acara yang kemarin. Takutnya kan imbasnya ke IO yang lain, kan begitu. Karena takutnya imbasnya ke IO yang lain kan sama juga kan, istilah cari rezeki gitu kan begitu.